Tumbi bergerak dari persebelah kiri pula. Karu Helmi. Namun dia bernasib baik. Namun ada sentuhan sebenarnya daripada kan? Sudah dipertingkatkan oleh pasukan Lebanon. Terupas-terupas seperti inilah yang cukup bahaya. Dan kali ini satu lagi Kovic. Kita lihat begitu marah sekali beliau. 2 minit. Sementara menantikan bantuan daripada rakan-rakan lain di bahagian tengah. Dalam pada itu, Matuk melakukan rempat. Tepat untuk melepaskan satu teknik rempatan yang baik. Namun, kan... Zabakri, cantik. Shazwan! Oh! Bukan oleh Shazwan. Tidak tepat ke arah gol. Tertewas sudah. Ah, terlalu goboh. Namun begitu. Peluang lagi. Mari! Itu dia. Kesilapan penjaga gol. Mehdi Kanel dan kemudiannya Mehdi. Namun dengan ini serangan yang dilancarkan daripada sebelah tepi cuba dilancarkan oleh pihak lawan. Oh, bahaya pemain yang baru masuk ini Dep, dengan yeah. Skill pun yang ditunjukkan oleh beliau. Satu cutback ke belakang. Wow. Dan kemudiannya tindakan susulan. Sekali lagi dimiliki oleh pasukan lawan. Karel Azhar penampan dan kemudiannya menyelamatkan pintu gol Malaysia. Ini dengan kecederaan yang diarami oleh Rizal. Matuk bersama-sama dengan Mahali berjalan. Rizal Suri, satu cutback cuba dilakukan oleh Mahali. Tapi kita lihat bagaimana berusaha keras Muntas Bella untuk menampan. Satu lagi peluang. Oh. Dan kemudiannya Hasan Ali Saad agak longgar dalam kotak penalti ini. Dia lagi bagaimana ruang diberikan. Buat turning yang cukup baik. Bawa bola ke sebelah tepi untuk melakukan crossing. Tidak memudaratkannya untuk meneruskan saingan. Tapi sukan Lebanon cuba mengasak dari bahagian tepi dan juga kemudian ke tengah. Mencari ruang untuk melakukan rebatan. Kaki kiri terkena tiang. Follow up yang dilakukan oleh dua pemain. Di mana pemain pertahanan Malaysia? Dalam dan seterusnya melepaskan rembatan. Namun sekali lagi, Khairul Azhan berjaya menepis rembatan yang dilakukan oleh Rabi Ataya. Walaupun full up dilakukan oleh... Kita perlu berhati-hati dengan corak permainan. Sekali lagi, bolos di sebelah kiri. Rizal Ghazali dapat diatasi. Khairul Helmi membuat clearance. Hanya mematikan sahaja yang diambil dan kemudiannya membuat satu hantaran lintang. Terus masuk dan terus mengelirukan Karol Azhan. Inilah kar. Ya, kesilapan daripada pemain-pemain pertahanan pasukan negara yang Alpa tidak melihat larian yang dilakukan oleh Rabi Ataya yang berkesorangan di situ. Dengan tenangnya memperdayakan Amri dan seterusnya mencari ruang bagaimana beliau mampu untuk melakukan larian dan kawalan yang baik daripada Rabi Ataya dan dapat melihat di manakah kedudukan Aziz. Pemain itu akan pasti dihukum dan kemudian Amiran follow up dilakukan Amri. Kuat pula tolakannya. Gol Lebanon dan seharusnya Malaysia mendapat gol pendahuluan di situ. Sepatutnya ini Amirul Hadi. Boleh juru ini diambil. Dan satu lagi gerakan yang agak bahaya. Afif pula berjaya untuk Ataya sekali lagi. Kaki kiri yang agak bahaya. Kali ini guna kaki kanan. Wow. Sekali lagi bagaimana ruang diberikan kepada Rabi Ataya untuk Matuk. Oh bahaya. Untuk pasukan Lebanon. Itu dia. Sesuatu yang amat-amat ditakuti telah berlaku di sini. Lapse of concentration, marking yang longgar dan akhirnya Lebanon berjaya untuk mendapatkan gol pendahuluan mereka yang mereka cari-cari. Ya, kesilapan bagaimana Batru berjaya memusingkan badan. Ruang diberikan di situ oleh Afif dan seterusnya halangan yang tidak tepat dilakukan oleh Amri. Namun di situ tenangnya Rabi Ataya sekali lagi untuk melakukan jaringan kedua bagi Lebanon. Kita hanya tinggal beberapa detik saja lagi untuk mendapatkan mata yang cukup berharga. Tapi sayangnya kita dikecewakan dengan jaringan dari pemain yang sama, pemain gantian.